Assalamualaikum semua, yang bersama saya Safrul sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lifestyle Safrul channel. Let's get this video rolling. Okay guys, di video kali ini korang nampak ke depan korang ni ada satu kotak helmet, helmet ARC. Alright, tapi bukan benda ni saya nak bagi tahu korang. Tapi seperti korang baca di dalam tajuk, hari ni kita nak show satu lagi intercom. By the way, korang tahulah yang follow saya daripada awal dulu-dulu sampailah sekarang, saya boleh kira banyak sangat video saya share tentang intercom. Sebab apa? Sebab saya antara salah seorang yang sukakan intercom. Saya suka share yang apa? Intercom yang elok, yang murah, yang sederhana dan juga yang mahal. Saya suka share lah. Jadi di video kali ini saya nak share satu intercom yang dia punya level dia ataupun harga dia dalam pertengahan. Saya dah share yang murah, saya dah share yang paling mahal. Sekarang saya nak share yang pertengahan. Itu dia. Kepada korang yang mungkin rasa macam aku tak nak yang murah sangat dah, aku nak yang pertengahan sikit. Ni korang boleh consider intercom yang saya akan share kali ini. Jadi intercom apa yang saya nak share? Jom. Tada! So inilah dia guys, intercom yang saya nak share untuk video kali ini. Ini intercom boleh katakan level-level pertengahan. Kepada korang yang tak nak murah sangat, tak nak mahal sangat, nak pertengahan, ini korang boleh consider. Apa yang best tentang intercom ni, saya akan tunjuk kat korang. Dia ada satu benda yang special. So, sebelum tu, apa benda ni? Ini adalah intercom daripada SCS. Dan ini model dia adalah S13. SCS S13. Ni kotak dia, simple, colour hitam. Dan dalam dia colour biru. Dan korang-korang tengok, dia punya intercom, appearance dia macam ni. Atau lebih lanjut, jom kita unboxing. Dan apakah kelebihan yang saya akan bagi tahu tu, kita akan sama-sama saksikan. Let's go. Okay guys, macam biasa bersama meja hijau saya ni. So ni dia guys, intercom dia yang saya dah share kat korang tadi. Untuk brand dia adalah SCS dan model dia adalah S13. Ini bluetooth intercom. So ni kotak dia. Dia punya slogan kat sini kalau tengok, love to ride more. Love to ride more. So dengan adanya intercom ni, korang boleh lebih suka untuk riding. Lebih kurang macam tu lah dia punya slogan dia. So kat sini dia ada dia punya function-function. So apa yang bestnya, dia ada mix sound, dia ada equalizer, dia ada music sharing. Dia punya range ada 500 meter. Dia boleh ada radio. Lepas tu dia boleh connect 4 hingga 6 rider. Boleh connect dengan telefon. Dia ada voice command . Lepas tu dia punya bateri 1000 mAh, so boleh tahan lebih lama lah. Jom kita buka, kita tengok apa yang saya kata special tu. Baik, ni dia. Tada! Tu dia guys. So kenapa saya kata special? Sebab intercom ni korang boleh tukar dia punya cover set. Korang ingat motor je boleh tukar cover set? Tak ada, intercom pun ada. So sebanyak-banyak intercom saya pakai, intercom yang ni yang saya rasa special sebab dia boleh tukar cover set. So, dia ada colour hitam, colour biru dan juga colour grey ataupun silver. Korang boleh tukarlah mengikut preference. Kalau korang rasa macam bosan nak colour ni, korang boleh tukar. Tenang saja. So inilah dia, dia punya. So ni guys, intercom dia. Cun cun, holiau holiau, mantap mantap guys. So bentuk dia pun minimalis. So ni ketebalan dia. Jom kita buka dia guys. Alright. Right, tu dia. Nah, so inilah kalau korang nak pasang korang punya cover set tadi. So dia ada bagi sekali dengan gam kat belakang ni 3M. Korang boleh pasang lah mengikut korang mana-mana yang korang suka. So korang boleh gunakan silver, biru. Okay, biru cantik juga kan. Ataupun korang boleh gunakan hitam. Oh, hitam nampak premium lah guys. Alamak, memang nice. Nice teruk guys. So saya rasa macam nak pakai biru lah. Biru cantik lah. Alamak. Mana satu nak pakai ni? Cantik, semua cantik . Tak apa, kita abaikan dulu. Kita simpan dulu benda ni. Okay. So, jom kita buka dalam dia apa sahaja yang ada kat sini. Alright. So, kita buka ni kotak dia. Ni. Isi dalam dia. Kalau korang tengok ni, speaker dia guys. Speaker dia tebal. So, selalunya kalau speaker tebal ni, bunyi mesti cun-cun holiau. Lepas tu, ini dia punya microphone. Kalau korang pakai open face. So microphone jenis macam ni kalau nak pakai open face. Kalau full face, korang boleh pakai microphone macam ni. Dia ada dua lah, selalunya dia akan bagi dua lah. Tapi saya peribadi, open face ke full face ke, saya akan pakai yang ini. Sebab saya rasa pakai yang ini lebih clear. Saya tak pastilah, tapi kebanyakan apa saya guna intercom yang jenis macam ni, dia lebih clear. Maksud dia bila kita bercakap, orang-orang yang dengar suara kita tu kata lebih clear. Tak sure lah, tapi yang ni saya rasa okey. So dia bagi kabel dan dia juga bagi dia punya mounting. Sun mounting selalunya macam biasa dia akan bagi
dua type lah. Satu untuk clip on. Ha, ni. Nampak ni. Ini selalunya dia akan untuk clip on. Korang boleh clip dekat helmet. Yang kedua dia akan bagi yang jenis tampal. Selalunya lah. Ha, yang ni jenis tampal. Nampak? Dia dah standby untuk letak tip. Double tip kat sini, tampal dekat helmet. Selalunya kita akan pakai yang clip lah. Kalau rasanya padding helmet tu susah nak masuk, baru kita akan pakai tampal lah. Sebab clip ni kita boleh remove, kita boleh keluar masukkan dia. Ha, macam tu lah, senang-senang lah, lebih kurang macam tu. Manual guide. Okay, ni adalah dia punya warranty card. So kalau korang beli, korang akan dapat warranty card. So mana nak beli benda ni, korang boleh cari online ataupun korang boleh beli di NKS. NKS dekat Sentul tu korang boleh dapatkan dekat sana. Sebab yang ni pun saya dapatkan dekat sana juga. Okay, macam mana nak on benda ni? Tekan ni dan juga tekan ini serentak. Tekan serentak selama 3 second macam tu lah. Tekan dan dia telah pun menyala eh. So dia akan clip sini, clip sini, clip sini, clip sini, clip sini, clip sini. Macam tu lah dalam keadaan dia standby, standby mode. Okay, saya akan connect dulu dekat sini. Ni dia punya wiring dia. Kalau korang tengok dia dah siap set. Satu set, speaker dan juga dia punya microphone lah. So kita terus set kat sini, masukkan dia. Saya dah on eh, ni double click clip. On. Okay. Alright. So yang ni kita ketepikan dulu semualah biar dia tak pening, tak serabut. So ni dia unit dia. So first kali apa yang saya nak buat, saya nak connect dengan telefon. So kita akan dengar music, kita akan dengar music daripada mikrofon ni. Mikrofon ni tebal guys eh. So cara nak connect dia senang. Untuk connect dengan telefon dia ada dua, dia ada dua button kat sini lah. Ni untuk intercom, ini untuk phone lah. Senang macam tu. So kita tekan lama-lama, hold selama 3 second. Dia akan berkelip merah biru, merah biru lah selalunya. Okay, dia dah kelip merah biru. Bermaksud dia dalam keadaan pairing mode. So kat sini kita cari bluetooth. Ha ni. Kita ada SCS S13 eh. Dah jumpa, kita tekan je. Ha, nampak dia dah connected. So dia dah connected dengan SCS 13. Tengok dia punya blinking pun dah berubah. Ha, so kalau korang dah connect, dia adakan warna biru dan juga hijau kat sini. Ha, dua macam tu lah. So kita akan cuba untuk dengar lagu. Nah, sedap ke tak sedap dia punya ni. Dia punya lagu dia. Kita buka Spotify. So saya ambil mikrofon ni. Dengar sini. Sedap lah bunyi dia. Tak sakit telinga guys. Kita kuatkan volume. Volume nak kuatkan dekat sini. Untuk intercom pula, kalau korang nak masuk intercom, korang tekan yang sini lah. Tekan selama 3 saat. Ha, nampak? Ha, so dia akan merah biru. Cuma merah biru dia tu, dia punya apa tu, interval tu tak laju. Macam tadi, laju. Yang laju tu untuk connect dengan telefon. Kalau yang perlahan macam ni, untuk connect dengan intercom yang lain. Okay, so saya akan try cuba ambil satu lagi intercom. Kita akan connect lah, tengok macam mana. Okay guys, ini ada satu intercom yang murah. Intercom lama saya. Ni Cina ni kan. So korang boleh tekan ni. Make sure dua-dua ni berada dalam keadaan pairing mode lah. So saya akan tekan ini untuk pairing mode. Tekan selama 3 second. Okay guys, korang tengok eh. Bila dah connected kan, dia akan clip hijau-hijau-hijau macam ni. Lepas tu sesekali dia akan keluar biru lah, macam tu. Tu bermaksud intercom ni telah pun dah connect dengan yang ni. So kita tengok eh. Saya cuba eh. Letak speaker kat sini, mikrofon sini. Kau dengar eh. Ha, ni dah boleh bercakap. Okay, kita try kat sini pula. Yang dini punya pula. Kita letak dekat speaker dia. Nampak, dengar. So terbuktilah korang tengok intercom ni dia boleh connect dengan apa-apa saja intercom, termasuk intercom murah dan juga intercom yang mahal lah. Ha, so senang saja. So kalau korang nak tengok dia dah terconnect, korang tengok hijau dia kalau berkelip non-stop macam ni, ni bermaksud dalam keadaan intercom mode lah. Ha, okay, kalau dia kelip laju tu, tu dalam standby mode. Okay, memang tak ada masalah. So boleh tak bila korang contohlah kan, ini dengan ini tengah connect, boleh tak ini dengan lagu? Boleh. Sekejap eh, saya tunjuk. Okay, saya play music eh. Contoh. Tengok. Dia masih lagi boleh dengar music. Dan ini bila kita bercakap,
dalam masa yang sama, muzik boleh dengar, bercakap pun boleh. Nampak? Masih boleh dengar eh. So tu korang boleh dengar tadi kan, walaupun dia dalam keadaan muzik, korang boleh dengar muzik tapi masih lagi boleh bercakap. So kalau kita tekan sini, saya tekan kat sini, dia masih lagi boleh dengar. Contoh kalau yang murah yang macam ni, kalau korang connect dengan telefon, korang dah tak boleh connect dengan intercom yang lain dah. Korang boleh dengar muzik je dekat, boleh dengar korang punya muzik kat telefon saja. Tapi yang ni, pertengahan ni, korang boleh connect intercom lain, dalam pada masa yang sama korang boleh dengar muzik juga. Itu kelebihan dia lah. Dia punya music pun, dia punya speaker tebal, saya dah dengar tadi, memang syahdu lah bunyi dia, syahdu gila. Okay guys, satu kelebihan daripada SES S13 ni, dia boleh sharing music eh. So kalau korang beli 2 unit untuk model ni, korang boleh share music lah. So cara dia, tekan je M ni lama-lama. Sekejap eh, saya akan dengar pendengarkan apa yang diperkatakan kat sini. So bila saya tekan lama-lama, dia akan dengar ni eh, tekan-tekan eh. Start sharing music. So contohlah kan, saya tengah dengar music ni. Okay. So cara nak buat, tekan dalam sekali. Dia akan tukar-tukar dia punya equalizer sama ada korang nak. Korang tengok handphone saya ni. Kalau saya tekan M kan, handphone saya ni kosong, tak tekan apa-apa. Saya tekan M, Dia akan keluar Siri lah. So dia ada voice command guys. So untuk ni dia ada voice command. So korang boleh tekan voice command dengan tekan M sahaja. So macam tu lah. Okay. So inilah guys, intercom dia, iaitu daripada SES. Ini SES S13. Saya rasa dah ramai juga yang guna model SES ni, termasuk kawan saya Rokaruki, dia guna benda yang sama. Memang cun lah, saya tengok dia pakai pun dia tertarik, jadi saya dapatkan satu. Memang cantik lah, memang cun. Dia memang berkualiti. Kalau yang macam ni, dia ringan sangat, dalam dia tak ada apa-apa isi dia. Dan ni memang dia cun. Lagi satu, korang boleh tukar dia punya cover set. Saya panggil dia cover set lah. And kalau motor korang biru, helmet korang biru, korang nak letak biru boleh, nak letak hitam boleh, nak letak silver boleh. Memang cantik lah, memang cun. Nak pakai dekat open face boleh, nak pakai dekat full face pun boleh, tidak masalah. So korang cuba sendiri, korang dapatkan sendiri model ni cun ke tak cun. Dia boleh connect hingga ke 4 rider. So macam mana nak connect hingga 4 rider, korang belilah 3 ke 4 ke, korang boleh connect. Kat sini dia akan ajar cara-cara dia macam mana korang nak connect dengan 4 rider dan sebagainya lah. Mancun lah. Saya akan pakai colour hitam lah. Colour hitam ni lebih sinonim. Dia tak nampak sangat menyelah dia Kai. Sebab hitam itu premium. Ya betul. So kalau korang rasa dah bosan dengan colour yang sedia ada ni, korang bolehlah pakai yang lain. Nice. So itu sahaja video untuk kali ini. Terima kasih kepada korang menonton. Kepada baru saja menonton video ni, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful, kita jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye-bye dan Assalamualaikum. Siap.